Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Masih ceria? Masih bahagia? Hari ini Kak Niki akan mendongeng. Mau dengar dongeng? Tunjuk tangan semuanya. Oh, banyak tunjuk tangan ya. Lucu-lucu semua tuh. Hari ini Kak Niki ada dongeng. Judulnya Monster Virus Corona. Mau dengar? Mau menikmati dongengnya? Kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang masih kecil. Masih TK. Ibu, aku bosan di rumah tuh. Aku mau main keluar, mau ngumpul sama teman-teman. Si Siti ini bosan di rumah. Dia mau ngumpul sama teman-teman. Tapi kan, sedang adanya wabah virus corona ini, kita tidak boleh keluar kan? Tidak boleh keluar rumah kan? Enggak. Kita mau boleh berkumpul. Di suatu tempat, tidak jauh dari rumah Siti, ada monster virus corona. Mana peraturan itu? Dia seorang raja monster virus corona. Dia panggil prajurit. Prajurit, ngumpul semua. Ini. Iya, panggilan macam. Kamu sini. Hari ini kalian harus bergerak, cari manusia yang berkumpul, manusia yang tidak cuci tangan, manusia tidak mandi, manusia tidak menjaga kebersihan. Cari mereka, buat mereka sakit, buat mereka sesak nafas, buat mereka demam, dan buat mereka tidur aja di rumah sakit. Siap, Bang Indra. Kita mulai sekarang. Iya, mulai sekarang. Kapan lagi? Kembali kita ke tempat Siti tadi. Ibu. Nah, sudah. Pokoknya kita di rumah saja. Kita tidak boleh keluar rumah. Hari ini kita bahagia aja di rumah. Datang ya Siti. Ada apa, Bu? Ya, ini Siti. Dia ingin pergi main keluar. Kan kita gak boleh keluar rumah ya. Ya, Siti gak boleh. Mana Udin kak kamu? Tuh, Udin. Simpan HP aja ya. Sibuk main HP. Asik main HP ayah. Udin, sudah. Kamu gak usah main HP lagi. Sini. Ayah, kita ngumpul. Ayah punya ide buat kita semua. Apa tuh ya? Katanya Siti. Bagaimana kalau kita gotong royong? Gotong royong ya? Ini gotong royong? Iya. Siti sama ibu bersihin dalam rumah. Ayah sama Udin bersihin taman di luar. Itu kan kita olahraga, kita keringat. Ya, sejak adanya virus wabah virus corona ini, kita kan harus di rumah saja. Tapi bukan kita tiduran, bukan diam-diam saja. Belajar di rumah, main di rumah, semuanya di rumah. Siap? Ayah bersihkan taman di luar. Kamu, Siti, sama ibu bersihkan rumah. Oke? Siap ya? Oke, ayah. Oh, di luarnya. Udin dan ayahnya bersihkan taman. Dia bersihkan taman, ibu dan Siti. Dan rumah, bersihin semuanya, dapur, bersihin semua. Kita kembali ke tempat virus corona, monster virus corona. Bagaimana? Kamu sudah membuat manusia sakit? Iya, Bang Indra Raja. Tapi masih ada Bang Indra Raja, manusia yang cuci tangan, Bang Indra Raja. Cuci tangan? Iya, mereka rajin cuci tangan. Ada lagi? Ada lagi yang harus mandi Bang Indra Raja. Dan tidak mau berkumpul, kita gak bisa menyerang mereka. Pokoknya sekarang kamu serang mereka. Cari terus. Maik Bang Indra Raja. Si monster semuanya, virus corona sama prajurit terus dicari. Mereka datang di rumah keluarga Siti. Itu keluarga Siti. Tengok itu keluarga itu. Bagaimana menyerangnya? Kamu serang. Dia ada cuci tangan tuh. Ada mandi. Kita gak bisa menyerang mereka kan? Pokoknya kamu sah. Monster virus corona datang menyerang ke rumah Siti. Tapi Siti, Udin dan abangnya dan ayahnya selalu rajin cuci tangan. Rajin mandi. Tidak mau berkumpul berdekatan dengan orang-orang. Tidak mau main-main rame-rame. Karena sekarang virus corona itu menyerang orang yang tidak menjaga kebersihan. Makanya pada saat virus corona menyerang keluarga Siti, semuanya tidak bisa menyerangnya. Mana mereka lari karena Siti rajin cuci tangan.
rajin mandi, tidak mau berdekatan dengan orang-orang, tidak mau berkumpul, dia hanya bahagia di rumah. Ya, adik-adik, teman-teman kami semua, ibu, ayah, semuanya, keluarga, kita harus selalu di rumah di rumah saja, atau di rumah saja. Di rumah saja itu bahasa Minangnya. Siap? Dengarkan dongeng kali ini lagi? Nanti ada dongeng lagi nih. Sekian dongeng kali ini. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, tidak berkumpul, jauhi kerumunan. Jaga diri kita sendiri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.